Halo, Assalamualaikum. Hello. Salam ya. Ya, puan, apa khabar? Oh, baik-baik. Hari tu puan buat rawatan untuk suami 3 tahun lepas. Ya. Ya, betul. Yang suami alhamdulillah, lepas tu puan ambil lagi sekali untuk ni siapa? Untuk abang ipak. Abang ipak belah suami ke belah orang lain? Ya. Ya, suami. Oh, belah suami juga lah, abang dia lah. Abang suami lah. Aha. Lepas tu, ni kita dah berapa hari lah? Suami, abang ipak ambil lah. Dah guna ubat tu 2 minggu lebih lah. 2 minggu lebih lah? 2 minggu lah. Aha. Macam mana perkembangan dia daripada hari pertama? Ubat sampai? Ubat sampai, terus dia ambil. Kami bagi tahu dekat dia kan. Dia balik kerja tu, dia main ikut ni terus. Bagi dia guna terus lah. Alhamdulillah lah, okey lah. Dia kiranya ubat sampai. Dia balik rumah, dia ambil barang-barang tu semua, dia bakar tu. Kira start hari pertama dia berhenti lah? Ya. Memang dia bakar semua. Dia ajak suami, bini dia lah kan. Sebab bini dia lah yang bagi tahu. Panggil bini dia ajak abang atas pergi ambil kutik-kutik barang-barang dia tu. Bini dia tak lah pasal apa. Lepas tu dia kata ada lah kutik lah, dia kata. Ambil impun-impun dia bulan plastik dia bakar. Bini dia lah yang abang kan. Lepas tu sampai hari ni? Tak apa, macam tu lah. Sampai hari ni alhamdulillah memang tak ambil, tak sentuh langsung. Tapi dia abang lah macam dia ada macam dengan mulah-mulah sikit pok dia tu. Tapi tak ambil, tak rasa nak teringin nak ambil tu tak ada dah lah, dia kata. Okey, alhamdulillah. Selesai. Tu dia kata, telefon tanya tengok, dia kata nak makan kat mana pula. Dia kira memang saya tak sabar-sabar anggul lah dia tu. Baru hak tu tu? Ya. Hak tu formula terbaru. Formula terbaru. Ha tu duk bagi tarik dia sebab tengok hari tu kan pasal yang suami ambil tu 3 botol semua besar-besar. Lepas tu tengok-tengok sampai hak ni 2 besar, 2 kecil. Betul tak? Bagi tahu lah kat depa kata, Pak Isha abang kata hak ni formula baru tapi yang mana makan dulu tak pasti kata. Sebab dia kena ikut step dia. Alhamdulillah. Kecil tu, kecil tu mengalahkan 3 besar jangan main-main. Patut lah. Satu kecil kira tu. Kira dia berani buat lah. Kira tak confirm apa lagi. Dia pergi bakar siap-siap semua dah dia kata. Alhamdulillah. Lepas tu, dia orang beritahu macam mana perkembangan dia orang-orang lain lah. Tengok. Puan tengok. Rupa parah dia lagu mana. Okey sangat-sangat leng, sangat-sangat bini kata masuk bilik ingat pun biasa masuk bilik ingat mandi ada waktu dengan family tidak kalau balik-balik kerja tu duduk dalam bilik ingat lagi keluar bilik ingat lagi ada lah kerja dia nak buat kan dia macam tak boleh nak duduk diam hak ni dia memang dengan family lah ya. Hari-hari keluar bawa anak bini pergi makan kedai. Alhamdulillah. Muka pun tidak kalau orang ambil jenis-jenis tu bagi muka depa nampak berminyak, nampak kotor, nampak tak bersih kan. Lah ni. Ni nampak elok alhamdulillah. Nampak handsome. Memang lain gila lah. Sebab kita ni tengok depa kita dah pengalaman tahu dah macam mana kan tu dapat duk kata tu dapat beza orang ambil dengan orang tak ambil ni macam mana. Kelakuan depa tu. Tapi abai pak ni ambil jenis apa? Dia ambil sabu juga. Semua depa ambil sabu. Masa yang suami hari tu, suami dia kongsi dengan abang sulung dia. Okay. Yang ni ambil untuk abang nombor 2. Suami nombor 3. Depa tiga-tiga beradik depa ambil lah. Tapi yang hak ambil baru ni, dia tak teruk macam dengan yang suami dengan abang sulung tu. Depa teruk lagi. Macam tu pula. Yang ni dia ambil macam dalam 5 tahun macam tu lah, asal lah. Suami dengan tapi abang. Tapi pun tak mahu lah. Suami dengan abang dia hak sulung tu ambil berapa tahun? Yang tu lama. 12 tahun lah. 12 tahun. Lama. Lepas 12 tahun. Hak ni start lambat. Ambil sama-sama. Ni start lambat. Adalah. Dia bagi dia suar-suar juga kan. Tapi dia tak berminat lagi dia kata. Start dia kerja tu. Baru dia duk ambil dia kata. Okey. Alhamdulillah. Semua-semua duk pendang kan? Semua-semua duk kat pendang kan? Ya, semua duduk kat pendang. Rumah yang lain-lain. Macam abang ipak ni, dia duduk rumah mentua lah. Gitu. Tuan mudah-mudahan. Kami pun apa-apa tanya isteri dia lah. Ya. Alhamdulillah, tak puas dah. Macam tu tak puas dah. Okey tu.
Oh, maknanya hari tu hak yang hak first tu dua orang. Hak ni kira ni tiga orang lah kita buat ni. Ya, tiga. Alright, mantap. InsyaAllah. Nanti perkemas seterusnya nanti share dengan saya. Okey puan. Okey, baik. Terima kasih puan. Okey. Ya, baik. Sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum.